Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu joran dari Oncak lagi. Ini adalah Oncak Galaxy. Oke, gua dapat joran ini dari Oncaknya langsung. Dan kalau misalnya lu berminat sama joran ini, lu tinggal cek aja di marketplace. Ya, di marketplace. Soalnya gua dapat dari Oncaknya langsung sih. Udahlah, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja si jorannya. Dan untuk joran yang satu ini, gue nggak dikasih tahu kisi-kisi harganya. Yang ultralight kemarin dikasih tahu, ini gue nggak dikasih tahu. Tapi oke okay lah, yang penting kita bahas aja di jorannya. Dia pakai karbon solid yang lumayan kaku, lifting powernya kuat sini. Oke, pegasnya bagus. Oncak ini dia 7-15 lips, tapi gua perhatiin ini kayak lebih dari 7-15 lips sih, kayak di 10-20, kayak di 10-20 sini. Ini benar-benar kaku, bro. Nanti kita lihat aja. Yaudahlah, kita zoom dulu biar lo bisa lebih jelas nontonnya. Yuk. Oke, ini dia bat paling bawahnya. Dia pakai Eva camouflage seperti ini. Ada abu-abunya gitu hitam. Japan style black made. Untuk handle belakang juga sama Eva camouflage itu seperti ini. Handle seperti ini. Agak sedikit kecil. Oke. Blanknya karbon hollow atau karbon kosong. Untuk bagian pangkalnya ini cukup gede blanknya. Oncak Galaxy, nanti kita bahas. Panjang 180 cm. Untuk ringnya ini kayaknya ring no brand ya, cuman ada warna-warnanya gitu. Kaki dua, sini ada labelnya. Sini ada fiturnya, yaitu high performance carbon blank. Oh, stainless steel guide, guide-nya stainless steel. Stainless steel real seat, ini sih nggak stainless ya, ini plastik lah. Mungkin stainlessnya di sini. Kalau, nah mungkin stainlessnya di sini. Tapi untuk real seat ini kayak dari hard plastik. Perfect balance and sensitive, oke. Dia joinnya cewek di bawah. Dan untuk top section ya, top section di sini pakai karbon solid atau karbon isi. Untuk ringnya mirip-mirip ke series tapi bukan Fuji kalau gue perhatiin. Nah di sini warnanya kayak warna-warna stainless. Terus untuk di bagian ringnya ini warnanya kayak warna-warna pelangi gitu, bro, bunglon gitu. Bisa dilihat tuh. Ini tapi mirip-mirip pas series. Untuk framenya, oke. Cukup banyak ringnya. Oncak bikin ring banyak-banyak mulu. Oke bro, jadi ya penampakan dari jarak dekat si Oncak Galaxy. Kita coba ukur panjang batnya. Di sini untuk panjang bat 40 cm dan dari ujung bat sampai ke rear seat yaitu 34 cm. Untuk tebalan blank pangkal di sini 8,8 mm standar joran medium heavy. Untuk topnya di sini 1,4, emang agak kecil sih 1,4 emang agak sedikit kecil, tapi gak kecil-kecil amat ya. Ini joran isi, bro, atau karbon isi. Dia benar-benar kuat kalau isi. Biasanya sih kalau karbon solid atau karbon isi, dia lifting powernya lemah. Tapi kalau gue perhatiin yang ini lifting powernya kuat. Kaku banget malah. Di speknya tuh di sini
7 sampai 15 lips, tapi ini lebih lah. Kayak lebih dari 7 sampai 15 lips. Ya udah, kita ke bagian spek dulu. Speknya Oncak Galaxy 602. Perfect balance and sensitive. 180 cm middle joint, dua section cewek di bawah. Untuk line-nya 7 sampai 15 lips dan powernya 20 kilo. Oh, 20 kilo. Untuk ringnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ring guide. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, 10 ring guide, bro. Bandingan ini. Kalau menurut gue ini jaran 10 sampai 20 lips. Ya, gue udah lumayan banyak banget pegang joran yang 6-14, 7-15, 8-17, dan 10-20. Dan ini kalau menurut gue ini kayak joran-joran 10-20 lips. Bener-bener kaku, bener-bener fast. Powernya ini di medium heavy sampai ke heavy malah. Untuk powernya ini power fast, buat kebut-kebutan ini cocok banget. Dan ini gaya pegasnya atau lifting powernya benar-benar kuat. Biasanya kalau solid carbon dia lemah, tapi ini cukup kuat lifting powernya. Kaku lagi. Biasanya kan kalau solid carbon dia lentur, ini kaku, bro. Ini kaku banget nih. Nah, untuk harganya, gua nggak tahu ini harganya berapa, lu nanti tinggal cek aja. Paling sekitar, kalau gua nebak ya, sekitar 200 ribuan sih Oncak ini. Ya, 200 ribuan lah, paling-paling harga segitu. Nanti lu tinggal cek aja di toko-toko online manapun, pokoknya Oncak Galaxy 602. Oke. Ini bener kaku, bener. Oke, sudah kelar. Paling segitu aja dari gua. Kalau misalnya lu cari referensi dari joran, drill atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.